Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Aska Konten. Kali ini Aska Konten akan membagikan tutorial bagaimana caranya cek apakah NIK kita masuk di daftar DTKIS atau sebagai penerima bantuan atau sebagai penerima PBI-JKN. Oke, kita langsung saja install aplikasinya ya. Install aplikasinya melalui Play Store. Kita buka Play Store seperti ini. Kemudian kita cari aplikasi yang namanya Sidaya Sehati. Play Store. Di paling atas ini kita klik, kemudian klik install. Kalau sudah selesai diinstal, kita langsung buka seperti ini. Kemudian kita masukkan NIK-nya. Sedang seperti ini ya. Nah, kita cek NIK-nya. Kalau ini sudah tercatat ya di sini. Nama ini, kemudian tanggal ini, alamat Lantai Barat, Kecamatan Galis, keterangan dia sebagai penerima bansos BPNT dan juga dia sebagai penerima PBI-JKN. Yang mana PBI-JKN ini nanti bisa dicetak di kantor BPJS Kesehatan. Sekarang kantor BPJS Kesehatan itu ada di Kayangan Sahrini. Silakan kalian nanti yang sudah tercatat seperti ini, silakan datang langsung ke kantornya dengan membawa fotokopi KSK, kemudian KTP, dan juga siapkan juga materai 10.000. Mungkin ini tutorial bagaimana caranya mengecek apakah NIK kita masuk di daftar bantuan seperti bansos BPNT ataupun BPJKN. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.